Kukira Baitullah adalah tempat untuk si ahli ibadah dan si soleh-soleha. Tapi tidak, Baitullah juga untuk si pendosa yang berusaha hijrah dan berubah. Aku kira Baitullah itu tempat mereka yang sudah berusia tua. Tapi nyatanya tidak. Banyak yang muda, bahkan balita, juga berada di sana. Aku kira Baitullah untuk dia yang sehat dan sempurna fisiknya. Tapi nyatanya tidak. Banyak yang sudah renta, yang terpincang-pincang, dan yang didorong kursi roda juga berada di sana. Aku kira Baitullah hanya untuk mereka yang kaya dan punya banyak harta. Tapi nyatanya tidak. Banyak yang bukan siapa-siapa Allah undang ke sana. Aku bertanya-tanya, mengapa ibadah ke Baitullah bisa seajaib ini? Nyatanya, ibadah ini adalah perjalanan spiritual yang tiada tandingannya. Kalau Allah sudah panggil dan Allah sudah undang, dengan cara apapun kita akan mengunjunginya.